Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Jadi pas aku buat episode nostalgia Super Sus versi jadul, banyak yang nanya nih. Nanya kayak gini nih, cara buka Super Sus versi lama gimana? Terus download Super Sus jadul di mana? Oke, aku bakal jawab pertanyaan itu. Sebelum aku bahas, aku mau ngasih tahu ke kalian dulu cuy. Ada beberapa faktor yang membuat kalian bakal malas downloadnya atau bakal nggak jadi downloadnya cuy. Nih aku bakal jelasin. Yang pertama, di Super Sus versi lama itu nggak ada orang cuy, cuma kalian aja. Jadi kalian kalau main di Super Sus versi lama paling bisa buka-buka peran, terus lihat-lihat skin, nostalgia kayak gitulah. Tapi nggak bisa main casual atau rank ya, kecuali kalian bawa teman mabar. Nah itu bisa main di custom. Itu kalau kalian punya teman mabar. Terus yang kedua, kalian harus uninstall Super Sus terbaru, karena Super Sus yang versi baru dan versi lama itu nggak bisa menyatu, harus di uninstall pasang ulang cuy. Kenapa aku download Super Sus versi lama? Karena aku punya 2 HP, jadi bisa install yang lama dan yang baru bareng-bareng coy. Terus yang ketiga, kalian download data juga di dalamnya. Yang keempat, ribet. Kenapa ribet? Karena kalau kalian pengen main di Super Sus terbaru harus install versi lama, apa harus pasang copot kayak gitulah. Jadi kalau kalian pengen main di versi jadul, copot versi lama, pasang versi jadul. Kalau kalian pengen main versi jadul, copot versi baru, pasang versi jadul, kayak gitulah, ribet cuy. Terus kelima, boros kuota. Aku saranin buat kalian yang pengen coba kayak gini harus apa, yang pakai wifi aja cuy. Kenapa yang cobain yang pakai wifi aja? Karena kalau pakai internet yang biasa itu boros banget kuota kalian cuy. Nih, masa setiap main itu 1 GB lebih habis coy. Karena buat download datanya. Misal kalian pengen main versi baru itu apa, copot versi lama, download data ulang 1 GB lebih malahan. Terus pengen versi lama, copot terus pasang yang itu, download lagi coy, lama. Aku udah jelasin ya, kalau kalian tetap pengen download aku kasih tahu caranya nih. Oke, tadi aku udah jelasin ya, harus pasang copot dan boros kuota. Kalau kalian tetap pengen download atau pengen install kayak gini caranya. Kalian buka Google Chrome atau browser lah, intinya browser di bawah di HP kalian apa aja. Mau Chrome, mau Yosemite, atau yang penting browser. Nah, ketik di sini Super Sus up to down. Nah, kayak gini Super Sus upload, dan kalian klik. Nah, kalian langsung klik aja nih yang paling atas, Super Sus up to down Android. Nah, kayak gini klik. Nah, di sini lengkap ya. Apa namanya? Ada versi terdahulunya. Nih, ada versi terdahulu, ada tanggalnya. Nih, kalian mau download versi berapa tinggal install aja. Ini aku contohin yang versi berapa ya, versi 6 Januari aja. Kalian klik kayak gini. Nah, ini ada versi 6 Januari, kalian klik unduh. Nah otomatis mendownload, tapi kan aku udah pernah download, jadi aku batalin coy. Intinya kayak gitu. Di sini ada banyak ya, ada banyak versi, tinggal kalian pilih tanggal berapa nih. Ada 18 November 5 19 ini disinilah mau versi berapa. Yaitu biar lebih jelas season berapa, kalian harus cobain satu persatu dan boros kuota. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Nah, ini download yang 14 September aja. Kalau enggak, kalian tunggu episode nostalgia selanjutnya cuy. Kalian request aja di bawah mau bikin apa, mau nostalgia season berapa. Bye bye.